Kelompok kriminal bersenjata dilaporkan menganiaya 5 tenaga kesehatan Kementerian Sosial di Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Selasa, 31 Oktober 2023. Kelima korban ditugaskan untuk memeriksa kesehatan masyarakat yang dikabarkan mengalami bencana kelaparan di daerah tersebut. Mereka memeriksa kesehatan masyarakat sejak Senin, 30 Oktober 2023. Adapun identitas 5 korban adalah Ferdinandus Sueni, Adrianus Erduarder Harapan, Sandi Ransa, Danur Widuran dan Angganita Mandoen. Para korban selamat setelah Bupati Yahukimo dan 2 kepala dinasnya tiba di distrik Dekai untuk memastikan kebenaran dari isu bencana kelaparan pada Rabu, 1 November 2023. Seorang korban, Danur Widuran, mengatakan ia dan 4 rekannya diberi tugas oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan di distrik Amuma karena ada informasi mengenai bencana kelaparan. Kami nakes dari Kemenkes turun diminta untuk pelayanan kesehatan yang memungkinkan dilakukan di Amuma, kata dia. Pada hari pertama, semua berjalan normal dan masyarakat Amuma menyambut baik pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Karena faktor cuaca yang tidak memungkinkan pesawat masuk ke Amuma, maka semua nakes harus bermalam. Pada saat pelayanan kami baik-baik saja, karena kami berangkatnya sekitar jam 8 sampai 9, sehingga untuk antar jemput itu tidak memungkinkan. Setelah kami koordinasi dengan Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan, mereka katakan tidak apa-apa menginap di sana, tuturnya. Keesokan harinya, pada saat menunggu kedatangan pesawat, aksi penyerangan kemudian terjadi. Kami melakukan pelayanan pagi sampai sore dan kami menginap. Pagi kami menunggu pesawat tapi tidak datang, disitulah kami diserang, kata Danur yang merupakan dokter umum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.